Ya, balik lagi bersama gue dengan Rusdi, dan ini adalah latihan ketiga ya di konten praktis gue nih. Jadi gue sekarang akan melawan Ucup, masih sama temanya dalam Timeless Cup. Dan sekarang gue akan mencoba squad yang pernah gue bahas ya di video gue sebelumnya, yaitu dengan Pick Treble. Ya, ini adalah pertandingan pertama dan serangan pertama dari Dragon Air terhadap Nantels, dan ternyata tidak diblok. Ya, dia mempunyai Lapras. Lapras yang sangat efektif shotnya terhadap Dragon Air. Ya, walaupun Lapras adalah tipe S ya, dengan fast move-nya Ice Shard, dimana Ice Shard itu merupakan serangan tipe S yang sangat efektif terhadap Vic Treble. Namun gue masih berani mengeluarkan Vic Treble karena Vic Treble punya Razor Left yang sangat sakit damage-nya terhadap Lapras. Makanya tadi kalian bisa lihat Laprasnya dia ditarik mundur ketika bertemu dengan Vic Treble gue. Ya, sebenarnya juga ini X-Wing yang dihasilkan oleh Drapion ini netral terhadap Endermot. Namun damage dan durasi fast move-nya ini cepat sehingga terlihat seperti efektif padahal netral. Ya, itu adalah pertandingan pertama, dan sekarang kita lanjut ke pertandingan kedua. Dan ya, lead pertama gue kalah, gue ganti dengan Vic Treble, dan terjadi switch lock ya di sini. Jadi kalau bagi kalian yang belum tahu switch lock, ketika kita kalah di pertama, kemudian kita tarik Pokemon kita ganti, dan ternyata musuh juga menggantinya dengan Pokemon yang efektif terhadap kita. Ya, makanya tadi Vic Treble gue mati gitu aja sama Venomoth karena kena switch lock. Ya, pertandingan antar kupu-kupu. Ya, gue masih ada 2 shield, namun Venomoth gue sangat tidak diuntungkan ya, darahnya sisa setengah, dan sangat disayangkan Lapras juga sudah menyimpan energi, dan shield pertama gue keluarkan di sini. Ya, serangan pertama dari Venomoth ya, lolos saja, diblok saja. Ya, Venomoth gue harus berhadapan dengan Dragon Air yang darahnya masih penuh, dan sudah dipastikan dia menangkan pertandingan kedua. Ya, kita lanjut ke pertandingan ke 3, dan ini adalah lead pertama antar Blastoise melawan Lapras. Sama-sama di sini nggak efektif nih. Water Gun maupun Ice Shard yang diserang Lapras ini tidak efektif. Ya, terus selama main Timeless Cup ini ya, jadi Lapras ini pasti banyak yang setting dengan Ice Shard sih, jarang yang setting Lapras itu dengan Water Gun ya. Gue gak tau kenapa di PV Poke Water Gun ini masih 61% nih, jadi banyak orang yang pake Lapras dengan Water Gun. Apakah di luaran sana ya, di luar negeri banyak yang pake Water Gun, atau memang situsnya ini belum update bisa jadi. Ya, Blastoise bisa menang ya melawan Lapras, dan berhasil mengambil satu shot dari Lapras. Ya, Vic Treble sengaja gue keluarkan. Tadinya gue mau mirror antar Dragon Air ya, tapi di pertandingan sebelumnya gue
tahu dan gue ingat dia membawa Venomoth, makanya gue takut Pokemon terakhirnya dia ini adalah Venomoth ya. Ternyata bener Venomoth. Kalau misalkan tadi mirror ya, antara Dragon Air kemudian Dragon Air kita mati ya, Victreebel gue melawan Venomoth pasti gue kalah di pertandingan ini. Ya, dia sudah siap melancarkan serangan tidak efektif ya. Ya, ini adalah momen-momen yang sangat merugikan ya. Sebenarnya apa ya, durasi fast move ya, kalau kita bicara tadi ya, ketika Azure Life itu kan memang lebih lama durasinya dibandingkan dengan Dragon Bird. Jadi kalau misalkan kalian under tapping itu paling enak ya Dragon Bird, karena durasi fast move nya itu sangat cepat dan pasti server langsung merespon gitu. Ya, ini adalah pertandingan keempat antara Hunter melawan Endelf ya. Ya, Endelf kalah dengan Hunter ya. Hunter gue beruntung, Hoki masih bisa keluarin satu Shadow Punch sebelum mati. Ya, ini adalah pertandingan Drapion melawan Venomoth. Ya, sebenarnya kalau diadu antar dia, Drapion ini bisa menang sih. Beruntung ternyata Pokemon terakhirnya dia adalah Venusaur ya. Ya, dan ini adalah Pokemon Dragon Meta di Demos Cup, yaitu Dragon Air ya. Dimana tipe Dragon itu merupakan tipe anti-starter ya, dimana starter seperti Blastoise, Venusaur, Charizard, signature move-nya itu nggak efektif terhadap Dragon. Blastoise melawan Venomoth. Ya, gue senang Blastoise karena apa ya? Water Gun-nya dia lumayan cepat. Kemudian Hydro Cannon-nya juga bantu banget, ditambah dengan depth-nya dia itu lebih tinggi dibandingkan Swampert. Ya, gue seneng banget sih sama Blastoise memang. Di Ultra kemarin di GBK ya. Nah, yang untuk turnamen juga gue bawa Blastoise. Ya, sangat disayangkan ya. Kalau misalkan gue perhatikan ya, di luar sana Shadow Dratini ini udah jarang banget ya. Jadi gue hoki masih simpen satu Dratini Purified kemarin, dan sebabnya juga lumayan bagus. Kebetulan sekali di Time Cup ini kita membutuhkan return untuk ya, itu adalah pertandingan kelima dan sangat disayangkan Cup masih memiliki satu shield dan satu Pokemon, dan ini adalah pick pertama di pertandingan ke-6 Dragon Air melawan Entelf, jadi saja dengan Lapras.
ya tidak efektif, dan di sini gua keluarkan return. Jadi memang agak riskan sih ya. Untuk fast move yang durasinya ini cepat gitu, seperti Dragon Bird yang memang durasinya hanya butuhkan 0,5 detik. 0,5 detik, setengah detik itu satu Dragon Bird. Itu jaringan ngaruh banget. Kalian bisa coba kalau misalkan kalian pakai Dragon Bird di jaringan yang ampas. Gue ngerasain ini ketika Crisis kemarin di battle yang sama, durasinya 0,5, jika nge-lag ya udah. Ya, Entels. Ya, di shield saja shadow ball-nya. Untung first spinnya nggak terlalu sakit ya, gue masih bisa nimbangin di sini. Gue pede karena gue masih ada skill shield. Dan penyemangat terakhirnya dia adalah Quagsire. Ya, 4 kali super efektif ya Razorlight terhadap Quagsire, makanya cepet banget tadi Quagsire-nya cuma numpang lewat, dan itu adalah pertandingan ke-6. Sekarang kita lanjut ke pertandingan ke-7. Ya, seperti pengalaman di pertandingan pertama, sini gue buang bawa Blaziken ya. Ya, jadi di pertandingan ke-6 ini gue merubah tim. Gue nawarin Ucup untuk merubah tim, ternyata dia masih pede dengan posisi squadnya dia. Makanya gue tes nih ya, seberapa kuat nih pasukannya dia. Pastikan gue harus singkir dengan confusion-nya Venomoth ya, sakit banget ya. Ya, Avalanche dari Frostless. Shield terakhir gua keluarkan, dan ini adalah serangan Aquatel ya, dari Dragon Air. Sudah tidak ada shield-nya juga dia. Venomoth melawan Dragon Air. Masih sempat mengeluarkan charge move. Ya, tadi di pertandingan 5 pertandingan pertama ya, gua kalah 2-3. Makanya gua ganti, dan ternyata dia masih pede dengan squadnya dia. Ya, kalah lead pertama, gue ganti saja dengan Big Treble di sini. Ya, switch lock lagi, dan Big Treble gue harus singkir. Jadi kalau misalkan sudah kena switch lock itu, kita udah kehabisan satu Pokemon lah. Jadi memang rada berat di sini. Masih ada 2 shield. Kita gua keluarkan ini. Semoga gak gitu. Ya, 2 Pokemonnya Ucup, dan masih ada 1 shield di sini posisinya. Ya,
memang undertaping di percussion itu yang durasinya kalau menurut gue sangat lama, itu sangat sulit. Nah, mati dan seperti pengulangan yang pertandingan apa nih? Pertandingan kedua atau ketiga tadi? Ternyata implementasinya dia adalah Dragon Air ya. Ya, matchup antara Blaziken dengan Lapras dengan bisa aja dengan Lapras. Ya, di blok gue nggak ngerti kenapa di blok. Alasannya ya karena chassisnya udah kentang gitu. Ya, Lapras dikeluarkan lagi dan ini adalah Rickson. Gue melihat Dragonair ini apa ya? Dragon Quest bagus sih, kalau misalkan Dragon Quest itu lumayan dalam sih terhadap apa. Jadi Dragon Quest ini lama banget sih, costnya mahal. Ya, ini adalah pertarungan antara Pokemon tipe S ya. Sudah menabung energi, dua kali surf dikeluarkan oleh Lapras. Menarik sih. Ya, Mad Boy bertemu Whiskas melawan Quagsire ya. Quake dalam banget. Quake dalam banget dan inilah gue balas dengan Blizzard ya. Pinter dia tahu gue ngomongin Blizzard. Ya, di sini gue shield karena di darah segitu kena stun edge pasti mati bisnis gue. Ya, Blizzard lagi gue kelarin masih di shield dan di early game ini dia sudah kehabisan gue shield. Ya, masih sempat mengeluarkan Marco. Ya, dan inilah serangan balik dari Quagsire yaitu Stone Edge. Ya, dari pindah lahir gue keluarkan Frostless karena gue mau bawa Blaziken. Serangan pertama dari Frostless di sini sudah tidak ada shield, gue berhasil menyingkirkan Quagsire-nya ya. Dan sekarang posisinya sama-sama tidak ada shield. Ya, Shadow Ball pertama untuk Lapras. Dalam banget damage-nya. Ya, andai saja tadi Shadow Ball-nya yang ngeluarin Hunter ya, pasti Lapras mati gitu. Hunter itu attack gede banget. Ya, walaupun tidak efektif, tapi Blast Burn yang dihasilkan oleh Blaziken ini sangat sakit ya terhadap jagoan karena hampir seperti Supernatural. Ya, itu adalah pertandingan terakhir. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan top player Indonesia. Sampai jumpa.